tamaruna bil jamaah wa nahana anil maksiati wal riba. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ma'a tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatajibu kathiran minal dhanni inna ba'da dhanni ithma wa la tajassas wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahman ahihim faqaritum wa taqullaha inna tawwabur rahim. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah mengumbat adalah perbuatan yang diharapkan bagi kaum muslimin, baik oleh kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah SAW bersabda agar didengar oleh para wanita yang berada di dalam rumahnya masing-masing, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tetapi tidak beriman dalam hatinya, barang siapa yang membuka auratnya sendiri, maka Allah akan membukakan auratnya. Dan barang siapa yang telah dibukakan auratnya oleh Allah, maka Allah akan membukakan aibnya di dalam rumahnya sendiri. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minal dhanni inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassas wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhiha faqaritumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita kaum muslimin jauhkan lagi bah, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu dan melakukan dosa-dosa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, salah satu di antara kamu dapat melihat kotoran besar di mata saudaranya, tetapi tidak dapat melihat kotoran besar di matanya sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menganiaya saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun hartanya, maka ia harus meminta maaf kepadanya. Dan barang siapa yang menganiaya saudaranya, maka ia harus meminta maaf kepadanya. Hadirin rahimakumullah, maka dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa ambillah kebaikan-kebaikannya. Jika ia tidak mempunyai amal baik, maka ambillah kejelekan-kejelekan yang diumbatnya. Dan ditambahkan dengan yang melakukan ghibah. Kumingkum ilahi ma ilahi anta maksudi waridho kamatubi atini mahabbataka wa ma'rifataka undur ma'ila walatang durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.